Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM dan Biro Siasatan Kemalangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung nahas pesawat ringan yang berlaku di Jalan Dr. Nazrin Shah Ipoh pada jam 8.10 Isnin malam. Jangkitan kes baru COVID-19 pada Isnin kembali meningkat ke 3,213 berbanding 2,783 pada hari sebelumnya. 8 kes kematian dicatatkan dengan 2 daripadanya berlaku di luar fasiliti hospital brought in dead. Pemain bowling Padang Siti Zalina Ahmad kembali meraih pingat individu dalam tempoh 16 tahun pada Temasya Sukan Commonwealth setelah menewaskan wakil Norfolk Island, Shai Wilson pada aksi penentuan gangsa acara singles wanita edisi Birmingham pada Isnin. Ini merupakan pingat gangsa kedua negara di sukan itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awani.com.